kita masukin mochi 8 sama 6 mili ke pakunya. Jangan lupa dikunci ya, jadi kayak dijepitkan. Lalu kita masukin paku 9-nya lagi. Kita masukin yang 6 mili sebanyak 2 butir. Lalu kita kunci. Ini tuh terus ya, jadi sampai ke paku ke-4 yang 6 milinya. Jadi kanan kiri itu sebanyak 8 butir ya. Untuk kanan kirinya pakunya 4-4 ya, jadi kanan 4 paku, kiri juga 4 paku. Dan untuk mutsinnya semuanya totalnya ada 8, masing-masing ada 8 butir. Kita buat satu lagi, masukin mixin yang 8 sama 6 seperti sebelumnya. Lakukan hal yang sama ya, sampai dengan selesai. Dan ini udah selesai ya. Lalu kita masukkan ring ke rantai dan mutsinnya. Kita kaitkan ke mutsin yang 6 mili ya. Lalu kita kaitkan kokot udangnya. Ini kita kaitkan ke yang 8 mili mutsinnya ya. Jadi kayak yang 8 milinya itu buat di atas. Dan ini sudah selesai. Cara buatnya sangat mudah sekali dan bahan-bahannya juga nggak terlalu banyak, tapi hasilnya cantik. Sekarang kita coba ke maskernya ya, buat dipasang.